Pada hari ini kita sudah bertemu setelah kami juga berterima kasih telah diundang dan diterima oleh Presiden. Kita diundang dan diterima oleh Presiden setelah sejak tanggal 20 Mei kepres di tangan kami yang dikeluarkan tanggal 17 Mei. Jadi baru kali ini kami diterima oleh Presiden dan seperti kita ketahui kita sudah melakukan tahapan-tahapan, berbagai tahapan yang selalu kita sampaikan kepada media untuk menjaga transparansi apa yang dilakukan oleh pansel KPK. Pada intinya tadi Presiden pertama menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, kami pun menyampaikan itu. Kemudian komitmen Presiden atas pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama untuk ya mulai sekarang dan 4 tahun ke depan setelah nanti komisioner terbentuk. Dan kemudian yang paling penting juga Presiden meminta kepada kami mengemban amanah dengan baik untuk menghasilkan komisioner yang baik, karena bagaimanapun juga peran dari pimpinan KPK itu sangat penting. Dan tentu saja tadi kami membahas berbagai permasalahan yang ada di dalam dinamika pemberantasan pencegahan korupsi selama 4 tahun ini. Itu juga Presiden sangat mendalami, sangat memahami, sangat mengikuti dinamika yang ada. Kemudian yang paling penting adalah Presiden menyerahkan sepenuhnya kepada pansel. Itu mungkin sementara dari saya. Mungkin ada yang Pak Wakil akan sampaikan. Silakan Pak. Semuanya sama, ada yang mau tambahkan? Mbak? Sama, mungkin ada yang mau tambahkan? Ada tambahkan, Mbak? Kemudian juga kita sudah sampaikan juga bahwa kita kali ini menambahkan tracking, yaitu yang standar adalah polisi, jaksa, KPK, BIN, itu standar. Dan kemudian kita tambahkan sekarang, PPATK itu standar, kita tambahkan adalah BNPT dan BNN. Ini dan kita sampaikan, dan beliau juga sesuai dengan komitmennya terserah kepada pansel sepanjang memang itu mengikuti aturan-aturan yang ada, mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang memang mendesak yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia ini.